Jadi 2 malam ini sudah buat mesin itu dan makan obat itu. Kencing kencing kurang 1 kali saja. Tidur macam mana? Tidur yang kemarin tu lebih enak. Tidur pun lebih enak. Okay, very good. Jadi tidur lebih enak, kencing. Okay, I think that's not bad. Besinya duduk di mana? Operasi di mana? Oh, operasi di sini sampai ke sini. Ini besinya. Bubuh, 1 kali operasi bubuh besi di sini. Hah? Sudah berapa tahun? 2. Sudah 2 tahun. Tahun ketiga ini. Ini tahun ketiga. Ini besi. Ya. Next di sini? Pen. Hah? Di sini. Sini. Oh, ini ada besi ini. Ya. Nih. Sudah berapa lama? Ya sama. Kerjanya oh, operasi ini dan ini. Maksudnya itu contoh ini bionic woman ya. Ininya terbuka katanya dokter, ininya terbuka jadi. Terus ininya tuh ada teropos. Osteoporosis. Jadi katanya ininya jadi diganti. Selepas kebas-kebas begini, rasa masalah begini, apakah ibu balik pergi tanya doktor bisa buat apa? Ya, tapi seperti itu. Seperti itu. Tak bisa buat apa? Tak bisa. Tapi berarti tak bagi obat. Tidak. Kalau mau katanya dioperasi lagi. Operasi lagi. Okey, lepas itu kita kata saya sudah buat program itu. Okey. Rasa macam mana? Lepas buat ini lebih ringan, jadi kalau melangkah ini lebih ringan. Langkah lebih ringan. Hari itu kalau langkah macam mana? Iya, ini sepertinya aku. Iya. Seperti itu berat, seperti berat. Seperti ditekan ini. Seperti ada beban. Dimana? Seperti ada beban. Berat. Melangkah, berat. Berat di mana? Di kaki ataupun di tapak kaki? Di tapak kaki. Oh, di situ, di ankle itu, iya. Rasa berat? Iya. Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh begitu? Ini memang, ini tidak bisa terangkat seperti ini. Hah? Terus ini tidak bisa. Oh, ini tak bisa, iya, itu? Iya, tidak bisa. Ah, tak iya. Bisa. Misalnya terak ke bawah, gini. Ha. Ini tidak bisa. Okay, selepas buat itu, ada kemajuan tak? Ini, ada beda? Iya. Ininya masih tetap, tapi langkahnya ini lebih ringan, lebih enak untuk berjalan. Oh, oke. Okay. Kalau jalan ini enggak. Kata kaki itu kalau jalan macam mana? Proses macam mana? Kalau boleh berdiri, kalau ibu berdiri, kalau kita kata hari itu kalau jalan macam mana? Waktu sebelum. Sebelum buat mesin itu. Yeah. Agak seperti stroke gitu loh. Hah? Seperti orang stroke kaku. Don, kalau jalan macam mana jalannya? Jalannya kalau waktu itu bias dulu. Sebelum. Sebelum pada itu jalan macam mana? Sebelum kena ini. Ya, hati-hati gitu. Oh, kena hati-hati begitu. Ya. Beban ya, berat ya. Berat. Beban, berat. Kaki di sini berat. Ya. Hah? Ini di kaki di sebelah ini. Ya, oke. Okay. Alright. Nah, kalau sekarang macam mana sekarang? Sekarang jadi melangkahnya itu lebih enak. Lebih ringan. Oh. Tidak berat-berat lagi rasanya. Hah? Ya, masih agak. Agak, tetapi ya, sudah ada perubahan. Membantu. Ya. Oke, okay, perubahan sudah. Belum hilang, belum hilang, tapi membantu. Berubah. Hah? Rasa ya, enak. Okay. Kalau melangkah gini lebih bisa lebih enak. Lebih enak. Macam mana dia kata kalau buat begitu? Ha. Dan oh kalau disentuh sebelum menggunakan alat rasa shock. Ya. Terutama bagian bawah. Ini tetap sekarang. Ha? Sekarang tidak terlalu shock. Oh, sekarang ada lagi? Coba dari ada lagi? Tidak. Ini tidak terlalu. Tuh, tidak.
Oh, kalau hari itu buat begitu? Oh, iya. Ya. Oh. Waktu belum menggunakan alat, begitu sentuh gini. Sekarang tidak. Sekarang? Masih tidak. Terasa tapi tidak terlalu tidak begitu waktu itu sudah. Ya, kalau kata sensitif itu macam mana sekarang? Hari ini. Tidak. Tidak rasa. Kalau hari itu macam mana? Belum pada ini macam mana? Kalau buat macam itu? Kayak kena api. Cuk. Oh, kalau sentuh begitu? Seperti. Setuju? Iya. Terkejut seperti panas ya. Seperti cuk gitu, seperti di seperti kesetrum. Kena elektrik. Kalau ibu buat macam itu. Sekarang kalau buat macam itu. Seperti pakai tutup ya. Ah, coba. Macam mana? Kuku ini. Ah. Terasa masih enggak terkejut. Tidak rasa terkejut? Iya. Dulu rasa terkejut kalau buat macam itu? Iya, jadi kalau itu anak saya gunting kuku itu. Oke. Terus kalau itu menginjak, coba anu sedikit kecil apa? Kayak kacang-kacangan terinjak itu nyeri. Kecil gitu. Kalau ada yang terinjak. Oh, kalau ada apa-apa batu-batu di bawah. Kecil-kecil. Meskipun bukan batu, apa barang apa, meskipun biji apa gitu. Yang kecil tuh. Tersentuh saja. Tersentuh aja ke. Tapi kalau ada apa-apa di bawah tuh, kalau kita itu terinjak. Pijak, terasa sakit. Terjung, sakit. Apa ada apa sih? Okay. Sekarang tidak sudah, tidak ada. Belum dicoba. Macam, kalau terpijak macam itu. Coba. Oh. Loh, ini kok enggak ya? Enggak. Kalau dulu macam mana? Belum pada itu. Terjung. Sekarang tidak lagi. Atau biji-bijian ya? Ada biji. Ini apa ini? Ini. Macam biji keras kecil. Oh. Biji macam ini. Ya. Coba kan? Tidak. Tidak. Kalau belum pada ini, kalau ada pijak macam itu, sakit. Macam mana? Sakit. Ya terkejut jadi. Terkejut. Apa yang gitu? Ini enggak ada terasa sedikit. Ada terasa sedikit saja. Masih terasa. Tetapi tidak, ya. tidak. Tidak seperti tidak itu. Susah, tidak seperti dulu. Ini luar biasanya. Sudah membantu, nasib baik datang ke sini 2 hari. 7 tebal, jadi tidak berasa, kebal. Sekarang rasa di sini macam mana? Sudah bagus? Tidak rasa apa-apa. Coba. Sekarang sudah bagus. Enggak, maksudnya sudah. Tadinya kan kebal. Kebal. Sekarang nih, ini coba tak pegang ini. Agak. Kerasa ini. Coba pucung ini. Ini. Ya agak terasa sedikit, tapi masih ada tebal juga. Ada tebal. Coba pinggir ini. Sini? Iya. Tapi kalau dulu tidak rasa langsung. Tidak rasa. Langsung tak rasa. Tidak rasa. Oke. Ya sakit ini. Hilang. Ini sini kan. Tanya, aduh, kayaknya sakit ini sekarang sudah tidak apa. Tidak lagi. Agak gitu loh. Jadi biasanya masih ada, tapi kalau yang sebelum itu kan setiap kali digini kan. Apanya? Tegang. Sekarang sudah pun. Sudah berkurang. Itu saya belum bagi program untuk ini. Saya bagi program untuk kaki. Ada program untuk ini yang. Satu kali saja sudah bagus. Sudah kaku. Digosokin pakai itu. Gosok, dipijit-pijit ini. Sudah enak. Gitu. Sudah enak. Ya? Sekarang apa enak? Oke, dari itu saya buat untuk sakit di sini. Ya. So balik pergi macam mana sekarang?
ya sudah, ini masih ada, cuma sudah lebih enak. Lebih enak. Berkurang. Tuh, di sini. Sebelum kita buat ini, ya. Macam mana? Sakit. Aduh, gini. Nengok kaku sakit. Kaku, sakit. Gitu. Kaku. Jadi tiap kali mesti harus dipijat. Harus dipijat, baru bisa agak nengok. Oh, bisa tapi sakit. Ya. Harus dipijat. Ya, dipijat dulu, baru bisa agak nengok. Sudah berapa lama begitu? 1 bulan. Belum pada 1 bulan, tidak ada apa-apa? Tidak. Kan setiap pagi saya senam. Senam gini-gini itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apa? Mungkin karena salah tidur atau apa. Sudah 1 bulan begitu? Iya, kira-kira. Begitu, 1 bulan. Nah, sekarang, selepas buat program itu? Sudah berkurang. Sudah berkurang. Ya, belum